Akhirnya kamu datang juga. Iya, Ma. Ah, Tito, ini Mama sudah buatkan makanan kesukaanmu. Terima kasih ya, Ma. Tapi tadi ya makanan ini masih hangat. Nah, sekarang udah dingin. Iya, Ma. Itu karena apa, Tito? Ya, karena kamu tidak segera datang ketika Mama memanggilmu. Maaf ya, Ma. Tito enggak akan bersikap seperti ini lagi. Ya, toh. Lain kali, jangan diulangi ya. Iya, Ma. Adik-adik, apakah Allah akan menghukum bangsa Israel yang tidak mau mendengar panggilannya? Mari kita baca kelanjutan kisah kemarin dalam Hosea 11 ayat 7-11. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Allah memberi tugas kepada Hosea untuk menyampaikan berita kepada bangsanya. Jika bangsa Israel mau berbalik dari perbuatannya yang jahat, maka Allah akan mengampuni dan mengasihi mereka kembali sebagai umat-Nya. Adik-adik, mari kita belajar untuk mau diingatkan dan ditegur dalam kasih. Misalnya, ketika orang tua, guru atau teman menegur kita, jangan marah, tetapi dengarkan nasihat-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, ajar aku menerima didikan dan teguran untuk kebaikanku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.